Hai semua, ketemu lagi dengan kita di channel Komputer HP. Dalam video kita kali ini kita bakal sharing tentang cara convert file audio format M4A menjadi file format MP3 di macOS. Nah, seperti yang kita ketahui, misalkan kalian merekam dengan iPhone kalian, kemudian kalian ingin mendapatkan file audionya, kalian dapat menggunakan seperti yang pernah saya jelaskan. Kalian dapat menggunakan aplikasi yang namanya QuickTime Player. Nah, dengan menggunakan aplikasi QuickTime Player ini, kita dapat mendapatkan file audio tanpa harus menginstal aplikasi tambahan di macOS. Nah, kali ini kalau sudah kita convert, seperti yang kita tahu kalau hasil convertnya itu file audionya berformat M4A atau Apple MPEG 4 Audio. Nah, bagaimana cara untuk lebih mudah untuk mengelola file audionya di sini? Misalkan untuk kita kelola di WavePad atau Audacity dan lain sebagainya, supaya lebih mudah dalam pengkonvertan atau editing audionya, kita dapat mengkonvertnya menjadi file MP3. Nah, bagaimanakah cara convert M4A menjadi file MP3 di macOS? Nah, sebelum kita lanjutkan, boleh dong kalau kalian subscribe channel Komputer HP ini dulu supaya kalian dapat update terbaru tentang tips, trik, tutorial Android, iPhone, Mac, dan lain sebagainya. Jadi pastikan kalian sudah subscribe ya. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Nah, kita lanjutkan. Nah, bagaimanakah caranya? Misalkan saja di sini ada dua file ini. Sebagai contoh saja, dua file ini akan kita convert menjadi file MP3. Nah, bagaimana caranya? Kalian dapat menggunakan aplikasi gratis yang namanya To Convert MP3. Kalian bisa cari di App Store dan ketikkan di sini To Convert MP3. Nah, di sini banyak sekali pilihan yang dapat kalian pilih. Saya lebih menyarankan di sini ada yang berbayar ataupun yang gratis. Nah, seperti ini Any MP3 Converter. Nah, seperti ini ada Any MP3 Converter yang kalian harus bayar Rp189.000 atau kalian Tippet Video Converter Rp359.000. Nah, saya menyarankan kalian menggunakan yang ini, To MP3 Converter Free. Saya sendiri menggunakan ini. Kalian install aplikasi ini. Nah, kalau sudah kalian install, kapasitasnya juga nggak terlalu besar, cuma 9,4. Kalian install aplikasi ini gratis, jangan selalu berpikir aplikasi di macOS itu berbayar. Yang bagus-bagus juga ada yang free kok, seperti ini. Ini gratis, price-nya gratis. Kalian install, kemudian kalian open kalau sudah selesai. Nah, seperti ini kalau sudah selesai, kalian hanya tinggal browse filenya. Jadi misalkan sesudah kita install, misalkan kita tutup ya. Kalau sudah kalian install, maka tampilannya seperti ini. Kalian bisa buka dari launchpad, atau kalian langsung buka dari sini. Kalian open. Kalau sudah seperti ini, kan hanya tinggal browse file mana yang mau kalian convert. File for M4A yang mau kalian convert. Misalkan di sini ada dua file, ini mau saya convert dua-duanya. Kalian bisa tekan komen, kemudian kalian klik dua file ini, kemudian kalian klik convert. Kalian tunggu saja prosesnya sampai selesai. Ini convertingnya dua file, totalnya 12,3 MB. Kalian tunggu saja prosesnya sampai selesai, progress bar-nya di sini sampai full. Nanti kalau sudah full, kalian bisa akses lokasinya di sini. Destinasi filenya nanti akan tersimpan di user MacBook Pro Music to MP3 Converter Free. Kalian bisa klik di sini open untuk membuka folder dari hasil converter dari aplikasi ini. Kalian tunggu saja kalau sudah selesai ya. Ini tinggal sedikit lagi.
kan bisa menyiapkan mungkin file M4 MP M4A yang lain, mungkin bisa kalian gunakan untuk kalian convert. Nah, ini udah selesai. Kalian bisa close ini dulu, kalian klik open. Nah, ini adalah hasil dari convert tadi. Yang semula adalah file berformat M4A menjadi file .mp3. Kalau kita tumpuk di sini, kita copy, kita cut, maka tidak akan crash, karena meskipun dua-duanya ini adalah format audio, namun dengan format yang berbeda, yaitu M4A. Karena kalau M4A karena format Apple, maka tidak akan tampil di sini. Kalau di sini, secara otomatis akan tampil .mp3. Nah, secara mudahnya seperti itu dengan menggunakan aplikasi yang namanya 2MP3 Converter Free. Nah, kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa like video ini, subscribe channel Komputer HP, dan share video ini ke teman-teman kalian di sosial media. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.